Hello, hi, selamat datang ke Miza Kitchen. So untuk hari ini kita akan cover pada part key staff activity, iaitu chapter external recruitment. Okay, so external recruitment ada di sini. Okay, so sekarang ni kita dah menghampiri dan nak habis dah untuk subjek ni. Okay, kita fokus kepada external recruitment sahaja untuk hari ini. So kita pergi kepada chapter outline ataupun ini adalah apa yang kita akan belajar untuk bab ini, iaitu recruitment planning, strategy development, searching, applicant reaction dan juga transition of selection. Itu saja. Untuk kata ngalikan memang kita akan sampai lah. Okay, so first kita pergi kepada administrative issue. So ini adalah antara isu-isu yang selalu berlaku apabila kita nak mengambil pekerja luar ataupun pengambilan secara luaran. Okay, so yang pertama adalah in-house versus external recruitment agency. Sama ada kita nak memilih untuk kita sendiri yang buat ataupun kita minta syarikat lain yang pernah buatkan ataupun agensi lain yang pernah buatkan untuk syarikat kita. Okay, kebiasaannya untuk syarikat besar, dia selalu buat recruiting in-house. Dia buat recruiting dalam bangunan dia sendiri ataupun dia sendiri yang uruskan. Tapi untuk syarikat-syarikat yang kecil, kadang-kadang dia hanya menggunakan agensi. Sebab dia tak, dia nak, bila kita nak ambil orang pekerja ni, proses tu sangat lama dan panjang. So, syarikat-syarikat kecil ni pada mereka better agensi yang uruskan supaya pekerja mereka yang lain ada tugas yang lebih lebih penting ataupun lebih berat lagi untuk diuruskan. Okay. Yang kedua, sama ada kita nak menggunakan individual versus cooperative recruitment alliance. Okay. So kat sini kita nak tengok siapa yang kita nak libatkan, individu mana yang kita nak libatkan, siapa kerjasama dengan individual. Okay. Dan yang ketiga, kita ada juga centralized versus decentralized recruitment. Ini fokuskan kepada untuk syarikat-syarikat yang banyak cawangan lah. Contohnya macam KFC. KFC mengamalkan decentralized recruitment, iaitu setiap cawangan KFC kalau ada kekosongan jawatan untuk level-level bawah, memang akan menggunakan decentralized. Tapi contohnya untuk apa ni? McDonald's pula, kalau dia untuk syarikat-syarikat yang untuk biasanya level middle dan juga top level, biasanya kita menggunakan centralized. Maksud HQ yang akan buat keputusan nak hire siapa, barulah dia akan ditransfer ke cawangan-cawangan berkaitan. Okay, selain tu, isu yang terlibat juga adalah development of recruitment guide. Okay, kita nak wujudkan atau kita nak bangunkan peraturan ataupun guideline, panduan dalam proses pemilihan. Ini pun jadi isu. Okay. And then kita nak proses flow and record keeping. Okay. Sebab macam Miss kata, proses mengambil kerja ni nampak macam mudah, tapi dia adalah satu proses yang memerlukan masa. Okay, untuk melihat semua data, semua simpanan ataupun semua application ni, permohonan tu bagaimana rekod rekrut. Okay. Yang terakhirnya recruiter. Recruiter ni adalah kita nak rekrut tu, kita based on selecting recruiter atau training recruiter, kita nak yang mana kita yang kena decide as a HR. Sebab awak yang kena plan apa yang HR patut buat. So next kita pergi kepada consideration related to recruiter. Kat sini adalah faktor-faktor yang selalu dipandang ataupun apa yang recruiter ni fikir okay, bila dia nak buat pemilihan. Yang pertama adalah desirable characteristic of recruiter. Kat sini, biasanya recruiter dia akan tengok pada strong interpersonal skill, knowledge individu, okay, knowledge calon pekerja tu bila dia datang ke syarikat, apa knowledge yang dia ada, apa dia dah, adakah dia dah buat kajian dulu ataupun apa. Kalau kita syarikat tanya tentang misi-misi syarikat, adakah dia boleh menjawab? Okay. Next, kita fokuskan kepada teknologi skill. Okay. Since sekarang adalah dunia yang berkaitan dengan teknologi. Okay. Jadi kita nak fokuskan ke arah 4IR ni. So, teknologi skill sangat-sangat penting yang sangat dipandang okay, ketika kita nak mengambil calon pekerja.
Dan last sekali adalah autism. Okay. Dan next kita pergi kepada various sources of disorder. Okay. Kita nak pergi kepada, kalau kita nak pilih kita punya reporter ni, kita boleh pilih siapa yang patut jadi reporter ataupun siapa yang layak untuk jadi reporter ni sebenarnya. Okay. Pelbagai. Tapi kita ada HR professional, kita ada line manager dan kita juga mungkin ada senior employee yang kita boleh untuk guide dia ataupun yang kita boleh ajak dia sekali untuk dia tengok sana mana yang lebih berkelayakan untuk menggantikannya ataupun untuk jadi di bawah sedia ada. Okay, next adalah training. Okay. Kalau tadi proses yang kita fokus pada proses yang recruiter sudah pandang untuk memilih, sekarang ni adalah proses yang recruiter sudah pandang daripada sudut latihan. Okay, yang pertama adalah traditional area of training. Okay, bila dia nak pilih individu, okay, dia akan target, okay, dia dah tahu dah dekat bahagian ataupun dekat yang mana yang patut untuk seseorang tu ataupun calon tersebut beli lagi yang tambahan. So, apa yang dia buat adalah interview skill, job analysis, interpersonal skill, law, company and job characteristic. Okay, ini adalah area-area yang selalu recruiter nampak kekurangan kepada seorang calon pekerja. Okay, non-traditional area of training. Okay, kalau non-traditional pula, ini adalah yang kita suka untuk melihat ketika kamu juga. Tapi kita boleh melihat kepada pengalaman yang dia ada, iaitu technology skill, marketing skill, working with other department, how dia punya relation ataupun how dia punya etik ataupun etika ketika dia bekerja, macam mana selesa dekat dia, macam mana sikap dia. Itu adalah non-traditional area yang kita suka untuk kita ubah. Okay. So, selepas tu kita pergi kepada yang ketiga, iaitu strategi development. Okay, dalam strategi development ni, kita akan pergi kepada yang pertama adalah ini adalah apa yang kita kena fokuskan dalam strategi development. Okay, first open versus target recruitment. Okay, macam mana kita nak tentukan sama ada kita nak pilih audience atau kita nak pilih calon yang macam mana untuk kita ambil kerja. Kita akan tengok. Kedua, kita kena tengok pada recruitment sources ataupun sumber kepada pengambilan. Okay. Since ini adalah sumber external ataupun luaran, so kita kena tahu sumber luaran apa yang ada. Okay. Dan yang terakhir, kita ada recruiting metric. So kat sini adalah kita nak access ataupun kita nak pastikan ataupun kita nak menilai sama ada recruiting method ataupun sources yang kita pilih tadi betul ataupun tidak. Okay, berkesan ataupun tidak. Okay, so first kita pergi kepada open versus targeted recruitment. Okay, kalau open, normal lah. Maksudnya kita open, kita make it in public. Semua orang layak untuk memohon. Semua orang layak, tak kira apa-apa jawatan pun. Kalau iklan jawatan untuk syarikat yang macam ni pun, kebiasaannya dia tak letak pun stated range umur. Dia hanya, kalau untuk knowledge ataupun kemahiran pun ataupun academic background pun, dia hanya akan tulis diploma, sarjana ataupun ijazah. Okay, dia tak spesifikkan dia nak diploma apa, ijazah apa, sarjana apa. Itu adalah open recruitment. So dia tak ada fokus. Kalau dia buat iklan tu, dia buat iklan tu untuk semua orang boleh tengok iklan tersebut. Okay. Berbeza pula dengan targeted recruitment, ini dia dah fokuskan ataupun dia dah letak kumpulan mana je yang dia dah sasarkan untuk jadi calon pekerja dia. Okay, so ini adalah apa yang dia boleh buat untuk pastikan dia dapat ataupun calon-calon yang dia rasa target. So, dia tengok dekat sini. Okay, dia mungkin tengok pada KSOO Sofish. Okay, workforce, diversity gap. Okay, dia akan cari orang yang boleh fulfill gap dia ni. Okay. And then dia akan tengok kepada passive job seeker. Okay. Former military personnel. Okay. Employment discourage, reward seeker. Former employer. Former employer ni pun selalu guna kan. Sebab dia dah tahu tentang sistem syarikat sudah lebih detail untuk
terakhir adalah reluctant application. So, kita nak pilih based on open ataupun targeted. Okay, kita kena tahu teknik dan juga advantage dia yang mana. Okay, dan dia bagus untuk syarikat yang bagaimana. Okay, so kalau kita tengok open kat sini, dia bagus bila large, dia akan, kita akan dapat large number of applicants. Kita akan dapat sana yang ramai bila kita menggunakan open. Okay, tapi kalau targeted ni pula, kita akan dapat tahu tentang specific skill set that are short supply, higher for high leverage position. So dekat sini bila kita target ni, kita semua dah tahu ini lebih detail. Kita tahu apa je yang tak cukup, apa gap yang patut kita penuhi. So ini bergantung pada keadaan syarikat masing-masing. Okay, ada syarikat dia fokus pada open, ada syarikat dia fokus pada targeted. Okay, next kita pergi kepada recruitment sources. Okay, recruitment sources ini adalah sumber-sumber recruitment yang ada. Okay, ada banyak tapi at least cuma apa 5. Okay, yang pertama yang selalu, yang common ni pergi kepada yang common iaitu employee referrals. Okay, ataupun senang cerita orang sumber rujukan ataupun orang yang akan jadi kalau letak kat resume tu, dia lah rujukan awak. Okay, ataupun contact referral, okay, dia adalah sense cable awak, itu adalah employee referral, dia kenalkan orang atas orang, macam tu. Okay, employee network ni pun menggunakan networking. Okay, lebih kurang macam referrals, rujukan juga. Next, advertisement periklanan, diiklankan dekat social media, okay, Facebook, IG, okay. Itu advertisement ataupun diiklankan dekat surat khabar ke, kat TV ke, advertisement. Next, kita ada employment website. Yang ni dekat website syarikat sendiri, kita buat periklanan. Okay, pun ada juga. Yang jarang tapi ada juga adalah college and placement office. Kat sini adalah apa yang syarikat-syarikat ni buat, dia akan turun. Okay, kepada college ataupun universiti yang terlibat. Okay, dia akan interview calon-calon untuk student akhir ni, sama ada layak ataupun tidak bekerja dengan syarikat mereka. Next, employment agency. Kalau dah tak boleh sangat, kita boleh menggunakan agensi pekerjaan untuk mencari pekerja bagi pihak kita. Kita juga boleh join mana-mana job fair yang sesuai yang diwujudkan oleh kerajaan ataupun negeri tersebut. Dan juga kita boleh dapatkan yang paling famous adalah daripada sudut internship juga. So kita boleh ambil pekerja-pekerja internship kita untuk kita serapkan menjadi pekerja kita. Okay, yang terakhir untuk bahagian ni adalah metric for evaluating recruitment method. Ini adalah macam mana kita nak pastikan kita nak evaluate sama ada strategic development kita tadi tu betul ataupun tidak. Kita melihat kepada 4 ni. Okay, quantity, quality, cost dan juga impact. Okay, apa-apa pun kita kena pastikan. Kalau contoh kita pergi kepada open, kita dah pilih open, maksudnya kat situ kita kena tengok sama ada kuantiti yang kita sampai tu sesuai ke tidak, ramai ke tidak. So kita dah pergi pada open ni, tapi kalau kita fokus pada targeted, kita kena tengok kualiti yang kita dapat, dia betul-betul kualiti target individu yang kita dapat ataupun tidak. Okay, dan untuk yang paling penting untuk kedua-duanya adalah cost. Kita kena kira cost sebab HR kita department yang keluar target, bukan department yang dapatkan income untuk syarikat. So kita kena tahu, kita kena jimat untuk bidang kos ataupun untuk berkaitan dengan kos. Dan yang terakhir adalah impact. Kita kena tahu apa yang kita bagi kepada pekerja ataupun kaedah apa yang kita gunakan untuk mencari pekerja tersebut akan mendatangkan impact apa kepada syarikat kita. Sama ada kita ambil individu tersebut akan buat kerja dengan baik. Okay, sama ada kerja tersebut berpuas hati dengan apa yang kita berikan, itu semua adalah tugas-tugas kita. So, kita jumpa untuk next video. Thank you.